Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Presetiani Heriawan, menyatakan pihaknya tengah memperjuangkan keberadaan penerima bantuan iuran atau PBI dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut mengingat adanya pekerja yang tidak mampu membayar premi BPJS. Anggota Komisi 9 DPR Republik Indonesia, Neti Prasetyani Heriawan, mengatakan setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan. Karenanya saat ini pihaknya berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat agar ada peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Hal tersebut mengingat tidak semua warga yang berstatus pekerja memiliki kemampuan untuk membayar premi. Dan setiap pekerja berhak mendapatkan pelindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, hanya masalahnya yang tadi disampaikan, salah satu aspirasi yang tentunya harus saya perjuangkan adalah bagaimana caranya di BPJS Ketenagakerjaan juga ada peserta yang disebut sebagai PBI, ya, penerima bantuan iuran. Mengingat tidak semua warga kita yang berstatus pekerja memiliki kemampuan untuk membayar premi atau iuran yang paling murah sekalipun Rp16.800. Neti menambahkan aspirasi tersebut belum diusulkan karena saat ini pihaknya baru selesai memperjuangkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dengan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan. Budi Hartati, Bandung TV.